الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد أغفر بالسماء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd sampai dah muka sekat berapa eh? Tak mana lah luar daripada bawah tabitan tu tengok saya tengok. Tengah muka surat 22 bawah sekali tu. Qala musannif rahimakumullah. Para caman kata dia bersifat dengan sami' itu ialah kita fikir kalau tak bersifat dengan dia tentu dia tuli. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Para caman kata dia bersifat dengan sami'. Satu lagi sifat yang kita mengaji iaitu wajib kita pegang dalam hati kita ni bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Ada wajib kita bersifat dengan sifat pendengar Allah Ta'ala tu. Jadi nak dapatkan bukti kata Tuhan itu bersifat dengan pendengar, dia suruh kita pakai akal. Ya, dia panggil apa ni? Dalil akli. Akal fikir tengok dia kata. Sebab ilmu tauhid tidak dapat tidak dia kena mendatangkan dalil. Bukti satu-satu sifat yang kita pegang tu tak boleh turun orang, kena bukti. Jadi nak bukti tu kena bahas supaya hati kita kejar. Pegang sungguh. Sebab apa? Dia benar simpulan iman. Benar kena kejap. Tengok. Percaman. Apa percaman? Dalil. Bukti. Kata dia, yakni Allah Zat Allah Ta'ala tu, bersifat dengan sami'. Musonah kata apa? Ialah kita fikir, dia suruh kita renung dengan fikiran kita. Nak dapatkan dalil bahawa Tuhan itu bersifat pendengar. Macam mana fikir tu? Kalau tak bersifat dengan dia, kalaulah zat Tuhan ni tak bersifat dengan sami', akan kita fikir lek. Tentu dia tuli. Kalau Tuhan tak dengar, dia lawan bagi dengar, ialah tuli. Dia gitu ya. Akan fikir sendiri ya, ni. Tak kena pakai ayat Quran apa. Otak boleh. Nak mencari akidah, Quran, hadis, hukum akal. Jadi dengan menggunakan akal, kita dapat akidah. Pegang. Fikir. Fikir kena. Kalau dia tak ada pendengar, tentu dia tulis. Jadi, boleh terima lah. Maka, otak fikir juga. Maka kekurangan. Bila tuli, akal kita tak terima lah. Mustahil pada akal Allah itu kekurangan. Kerana tuli itu sifat kekurangan yang tak layak ada di Tuhan. Kita fikir itu boleh. Itu dia tak akidah ni, akal boleh pakai. Itu. Maka kekurangan, apa dia? Sifat tuli itu sifat kekurangan. Jadi kita fikir situ klik. Macam mana dia nak jadi akal? Nak jadi alam ni yang serba canggih, yang tak ada siapa yang boleh banding ni, tuli pun dia tak boleh bilga, otak fikir juga. Jawab macam tu saja. Tengok ulama-ulama duk bahas tu. Dengan orang kafir, dengan orang etis, dengan orang jenis pakai otak ni, dia mau bahas ni.
Dia mau bahas pacu tak, terkacing tak ada jawab. Tengok ulama dulu. Nah, Imam Abu Hanifah, dia bukan jawab pakai ayat Quran, dia pakai otak jawab. Sebab demo ni pakai otak. Nak mencari akidah boleh fikir dengan otak, balah gitu boleh. Tengok. Maka kekurangan lemahlah. Otak fikir kelik, oh jadi lemah Tuhan. Kalau tak ada sana. Maka bohong, bohong mustahil. Dia kata bohong, kata apa? Allah kekurangan, mustahil, tak boleh terimakan. Tengok. Lagi pula membawa kepada lemah. Jadi bila ada akan sifat tuli tadi, jadi kepadalah ada Allah Ta'ala itu kelemahan, sifat lemah. Sebab nak jadi Tuhan ni dia tidak boleh ada kekurangan. Dia zat yang wajibal wujud dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Apa maksud Tuhan? Iaitu zat yang wajib ada dengan sifat kamalat. Itu tajuk Tuhan. Nah, itu dia panggil Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada jenis ni, tak terima akal kita, bohong akal tolak. Itu dia panggil menggunakan akal ni. Kerana apa? Akal juga boleh mencari akidah. Fikir tengok. Itu dia panggil. Maka akal kata mustahil pada akal mah. Tak terima sekali-kali. Tengok. Lagi pula membawa kepada lemah Tuhan. Lemah ke mana? Daripada menjadi akan mungkin. Kalau dia ni jenis pekak, balah mana nak jadi akan mungkin makhluk ni? Nah, nak jadi balah mana? Terbik ikut saruk, lingur tak dengar. Laki bini tinggal tak dengar, apa pening kepala lah. Oh ya, antaling dia buat antaling, cari kerja kau. Aku minta antaling, dia buat antaling. Tu laki bini berselerak mampu. Ada seorang bini dia mau ya kata di tempat saya tu. Dia mau tahu laki dia tu buat gila apa pun. Bini tak kata apa. Saya kata, tak saya jumpa lagi dah bini bagus dia tu. Laki main judi dia tak kata apa. Laki klik lewat dia tak kata apa. Kalau kena bini orang lain marah mampu. Dia tak kata apa. Beranak pinuk itu. Cek-cek tengok bisu. Tak kata apa sungguh lah. Cuba boleh kata. Dia sembako maki. Yang ini. Kata dia bisu. Dia pun kata tak kata apa. Dia pun tahu payah bini mulai hingur. Bini dia duduk diam. Belaki dia buat apa. Tak apa. Itu. Alam musuh ni. Manusia memang sifat kekurangan. Maka manusia kelayaklah ada benda pekak bisu. Kalau kita ni, kau ya dah benar mungkin. Benar mungkin menerima dua. Nak pekak boleh. Nak jadi dengar apa boleh. Tuhan di sebelah pihak ya. Wajib Tuhan itu bersifat dengan pendengar. Tak boleh ada. Kalau ada dengar, ada pekak, jadi macam kita. Baru klik, berubah-ubah. Tu maksud mungkin. Benar kok ni boleh, kok ni boleh. Tuhan tak sebelah pihak ya. Kalau Tuhan jenis ada kok ni, pening. Sak je dengar, sak je tak dengar, sak je dengar, sak je tengok. Nak jadi manusia makhluk belah mana? Nak jadi langit bumi je no? Nak urut takbir Allah ni Allah. Sepokok kayu tak nak buat. Kalau Tuhan je ni lemah. Tengok. Makam lagi pula membawa kepada lemah daripada menjadi akan mungkin. Pasal apa? Kerana yang lemah daripada nak tolak penyakit diri sendiri itu. Malah mana dia nak buat luk sungai, langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Manusia ni beranak macam-macam jenis, kulit hitam, merah, kuning. Penyakit yang ada di dia lemah tu pun, yang ni pekak tu pun, dia tak boleh selesai. Otak jawab kulit. Mana dia pekak tulis ni tak terima. Jadi akal ni boleh bahas. Akal kita bahas supaya dapat keputusan Tuhan itu sama. Tak sekali-kali tulis. Kerana bila tulis, macam mana dia nak selesaikan semua alam ni? Diri dia yang penyakit pekak tu pun tak boleh nak selesai.
tu tengok kan. Kalau musanna rahimakumullah. Kalau kita makhluk manusia cukup dah. Kepala botak. Lepas tu jual ubat, ubat tumbuh rambut. Orang beli ya. Orang kata mu nak beli ubat mu kepala mu pun botak. Kan? Ada yang macam, tapi dia quality. Rambut selai tak dak. Saya jual ubat apa? Ubat tumbuh rambut. Seminggu tumbuh lagi. Orang tak beli ni. Sebab apa? Dirimu sendiri tak boleh buat. Kita tak, tu manusia. Cara saya cara kata, cara-cara selekeh-lekeh fikir. Tengok tu sudah. Tu cara kita manusia. Cara mu nak selesai masalah mu. Macam orang jual gores lah, gores. Dia pun naik van, mari. Naik van pula tak tepi jalan, jalan rumah orang. Lepas tu cik, kalau gores cik dapat kereta Porsche. Eh, lepas tu cik beli RM50 saja cik. Ataupun cik beli RM200 saja. Pada duk beli orang gores, baik kita gores ni. Nampak lah? Tapi kita ni bodoh kena tu gores juga. Goreng-goreng, duit beli RM50. Dapat melo sebuku. Oh, encik mendapat melo. Kena gimmick dia all stock. Melo RM4.50. Nampak lagi? Berapa ribu kan? Tu hak saya boleh sikit. Hak duk goreng beramak-ramak. Bodoh sampai tangan tu. Orang macam maripat saya, saya tanya. Padamu kembali sini kami goreng melo. Baik mu goreng sendiri. Duk jalan kaki ni. Kita bodoh semua duk tipu. Tengoklah orang duk jual tu hak sales orang panggil salesman, salesman lah aku tak tulis pergi ke rumah orang tadi encik bayar RM200 encik RM200 encik goreng 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 barang tu RM50 oh encik berjaya dapat barang tu RM50 dia utuhkan RM200 pergi beli di kedai kalau tu tunjuk gambar kereta kita nak puluh gila kereta tu bang duit RM1,000 goreng goreng kena tepat tepat cuci air tu. Cuci air tu nak ratuh gitu ya. Duit bayar RM1,000 lah. Oh, pada duk cuci suruh goreng, baik mu goreng sendiri beli kereta. RM1,000 beli kereta. Gila babi pa. Kereta Porsche. Kapur saya kena orang. Oh. Dalih kata kata tu lah ni. Kalau dirimu pun tak lepas. Macam mana muduk kalau orang. Macam tu lah fikir dengan otak. Tuhan ni kalau dia pun tak apa? Ada penyakit pekok. Balah manalah dia ni nak buat alam ni. Ha, penyakit pekok. Oh, dia tak boleh nak. Tak boleh nak repair. Oh, tak fikir macam tu ya. Ha, maka wajib pada akal. Tuhan bersifat dengan dengan pendengar. Qala musannif rahimahullah. Tentulah. Sangat lemah. Nak mengadakan apa-apa mungkin. Tak mampulah. Sebab telinga tak dengar. Sebab apa? Tidak ada sifat pendengar. Kalau kita kata Tuhan itu tak pendengar, dia otomatik jadi pekak. Bila pekak, otak jawab klik. Tak terima sekali-kali. Sebab tak akan boleh buat apa-apa mungkin. Kerana terlebih berat dan payah. Apa dia? Nak buat mungkin ni payah. Payah. Tengok kita sendiri manusia ni siapa yang boleh cipta manusia? Tak ada seorang dapat. Jepun yang alat canggih tu pun boleh buat robot. Robot tu pun tiru hak bentuk yang Tuhan tinggal juga, tangan kaki juga. Tuhan buat dengan tidak ada plan dia panggil. Dia tak pakai plan. Plan apa? Tiru orang, tidak pakai bahan. Kita buat robot. Tapi robot kita bergerak. Bergerak tu tiru hak Tuhan buatlah benda bergerak. Buat tangan kepik. Tangan ni duk buat dah manusia kepik. Buat kepala robot. Kepala memang tiru hak manusia. Di mana kita boleh buat? Tak boleh. Tambah nak buat pasir sebutir pun tak boleh buat. Tambah pula kan ni. Allah alam tuan-tuan tengok. Ni. Ni baru kita nampak. Selapih atas selapih atas selapih atas selapih. Hak supaya saya cerita bulan lepas ni. Sutir telur tu. Hak tak lepas dia lah untuk kita tu. Allah. Nak cerita hujan tu kot dah. Langit sama-sama gelap. Tiba-tiba di baling turun. Lunas tak turun. Ni. Dia turun macam tu. Sini hujan lebat. Sini tak. Sangat sini hujan-hujan ni. Hai. Nak hatur macam tu.
kawasan gunung turun gini, tak gunung tak turun. Eh, payah ni. Kalau payah gitu. Mana dia nak buat mungkin payah gitu, tentulah kena ada pada Allah, iaitu sifat pendengar. Ya, kerana buat mungkin itu terlebih berat dan payah. Tengok benda kita lah, makhluk semua ni cukup payahnya. Seorang diri manusia kita tak boleh buat. Jangan kata buat semua manusia, buat seorang cukup lah. Tak boleh. Tengok qala musannif rahimahumullah. Jangan kata nak buat manusia, buat surah Quran pun tak boleh buat. Allah bukan cabar orang kafir buat manusia. Allah cabar suruh orang kafir buat satu surah yang boleh tanding Quran. Tak boleh juga. Sampai hari dia mau cipta, tak boleh. Tu dia. Nampak lagi? Maka kita bayar tengok Allah hebatnya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sami'. Kalau begitu, kesimpulannya, mungkin tidak ada. Kalau gitu dia kata, kalau apa? Kalau Tuhan jenis pekak, maka tak menimbulkan mungkin. Kalau tak timbul mungkin, mungkin pun tak ada. Mana? Makhluk ni tak ada. Mungkin ni makhluk lah, tapi sebelum jadi lagi dia panggil mungkin. Setelah jadi dia panggil makhluk. Dia panggil mungkin juga, mungkin wujud ba'dal adam. Benda mungkin yang ada selepas pada tak ada kita ni, mungkin juga boleh panggil. Ni langit bumi hak kita ini ni, apa dia? Mungkin kalau Tuhan lemah, otak kita fikir tidak ada sifat samia, maka dia lah tak mampu buat mungkin. Yakni makhluk semua ni, gerak dia sejuk panah kita orang semua ni. Kalau begitu, mungkin tentunya tak ada. Maka bohong. Sebab apa bohong? Sebab persaksian mata pula. Tengok, guna mata pula. Sebab musyahadah ada persaksian dua butir mata. Tengok sendiri, kita tengok kita wujud hari ini. Saya ada, tuan-tuan ada, masjid ada, kipah ada, pekan kuling ada. Ada belakang manusia ni, membuktikan bahawa pada Allah Ta'ala itu ada sifat sami'. Itu perbahasan dia panggil bahas dengan akal. Tengok qala musannif rahimahullah. Habis. Adapun kita yang tuli dan buta dan bisu boleh bekerja itu, maka tidak diheran kerana Tuhan yang menggerakkan dia. Waktu dah. Kalau Tuhan ni, dia kalau Tuhan ni pekak ataupun buta, maka Tuhan tak lewat kerja buat mungkin ni. Tapi kita manusia ni. Ni manusia pula, walaupun dia tuli, walaupun dia buta, walaupun dia bisu, tapi kerja boleh tak? Boleh. Dia panggil orang OKU. Ada yang buat raga. Hak buta boleh pasang rantai skor boleh. Mata buta ni. Ada yang telinga pekak. Dia boleh. Dia boleh lagi buat kerja. Orang beri bahagian-bahagian kerajaan buat kerah tangan apa semua cukup tu. Tu nak kira gana? Tidak diheran, jangan heran lah tu. Kerana apa? Semua itu ada tukang menggerakkan dia, yakni Allah. Sebab atas pada Allah tak ada. Atas pada kita ada Allah. Walaupun bekak buta pun, Tuhan beri bahagian dia. Orang pekak mata buta, dah hafal Quran 30 juzuk, Allah beri nampak di hati dia. Boleh pula manusia buat braille. Orang pekak telinga, dia ada sistem ajaran setiap pekak telinga, mata tengok. Orang pekak depan tengok belakang, dia boleh ajar lagi dengan rasa, dengan gosok. Apa hari ni? Manusia tak kasut. Sebab apa? Sebab atas pada makhluk ada Allah. Atas pada Allah tak ada. Tajuk dia gitu. Mana dia? Tuhan kalau jenis pekak lemah, tak lewat kerja apa, tak jadi Tuhan. Kita kalau tekak bisu boleh lagi. Kenapa?
Tuhan yang menggerakkan. Paham kok tu? Kalau musannif rahimahullah. Kalau begitu, kejaplah. Kejaplah kata ada sami' padanya ta'ala. Maka bila berbahas tadi, setelah kita hurai dengan keputusan akal kita tadi, dia setuju di mana? Akan tuju masuk dalam hati kita, nampak dalam hati kita, suluhan hati kita, pada Allah ada sifat yang sami' qadim lagi azali. Sebab apa? Setelah kita bahas dengan akal, tu dipanggil akidah. Bila orang mari bahas pun, kita bahas macam ni. Supaya apa? Supaya kejar dalam hati kita, Allah ada sifat, sifat sami'. Tengok, kalau musnif. Dan kejar pula tak tulinya. Pegang dua benda. Satu kita pegang pada Allah ada sifat pendengar. Satu kita pegang juga Allah tak tuli. Pemati di situ. Wajib sami', istihalahnya ialah tak tuli. Kita ni ada pendengar, ada pekak. Bila Tuhan nak beri tak tu. Agak umur 60-70 dia mula dah. Bini panggil tak dengar dah. Sebab kita ada dua benda tu. Kalau ni tak apa lagi. Mata pun boleh tengok lagi, nampak lagi. Boleh jadi 50-60 pakai spek dah. Sebab Allah dah tarik. Kenapa? Sifat kita di itu. Kita tak kekal cerah mata. Sebab Allah boleh buat. Tapi kalau cerah tu, sebab Allah nak beri. Macam tu saya. Qala musannif rahimahumullah. Habis. Sifat. Satu lagi sifat ma'ani. Masuk satu lagi. Qala musannif rahimahumullah. Bahasan sifat basar. Satu lagi. Gitu. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu. Apa sifat ma'ani? Sifat yang basra ada. Kita ingat. Sifat yang wajib kita ketahui ada 20. Sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Tapi yang diwajibkan oleh syarak supaya kita mengetahui 20. Nah, faham gitu? Anak, dua kena 20. Hak tu kena reti. Jadi dalam 20 tu dia ada beberapa peringkat yang ulama buat yang dipanggil sifat. Dia menumpang akan zat, tetapi dia ada gerah dia. Ada yang jenis nafsiyah, ada yang dipanggil salbiyah, ada yang dipanggil ma'ani. Apa maksud ma'ani? Sifat yang bahasa ada. Ada sifat yang bahasa kira-kira akal. Gitu. Maka dia panggil sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ani. Mengaji kita macam ni. Sebab mengaji bab Tuhan, akidah ni pasal dia lah. Dia kena baca bab kau ni. Bukannya serenok ni mengaji ni. Duk mihak ni. Sebab tu Tok Guru sampai kemati dia baca kita ni. Habis lapis baru, mati lapis lama, mari lapis baru, duk bengong pula. Hajar lagi. Datuk Guru nak halih kau nak. Bukan boleh kutukuh halih. Sebab balik ni cukup 15 je balik. Bila balik wajib tak tupa satu. Ngajar lepas tu. Tua lepas tu reti mari lepas baru lah. Orang balik tiap-tiap hari. Tak ngajar tak boleh. Kena mengajar juga. Mengajar habis supaya apa? Nak beri pegang akidah. Kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenal Allah Ta'ala lagi, dia hurai bak Tuhan macam-macam. Tu yang terbit macam-macam kenyataan tu. Terbit macam-macam kenyataan tu. Dulu saya ingat masa Tok Guru ni Aziz waktu dia kenyataan Allah something gitu. Seluruh Malaysia ni pakai kutu. Mujur zaman tu tak ada WhatsApp, Facebook. Tidak maki Tok Guru boleh tengok. Berjuta orang, orang Islam, orang kafir tak tahu nak bahas. Apa punya Tuhan bagus. Mana boleh kata dia something pula dah. Nih. Pakak bahas di mari, bahas di mari tak ada tengah bulan. Mufti tu buat kenyataan. Jangan duk bahas lah, jadilah. Mufti kata jangan bahas. Sebab apa? Duk bahas tu tak kerti. Dia waktu buat Asma Al-Husna kan? Al-Jabbar. Al-Muntaki. Yang maha membalas dendam. Dia. Al-Quhar. Al-Jabbar. Al-Muntaki. Buat dah lah. Muka pakai mepek. Dan nak terjemahlah bahasa kita. Entah apa?
Tuhan yang maha samsing yang layak dengan dia lah. Bukan samsing cari do tu. Samsing tak mana? Kita samsing tubuh itu ya. Dia samsing dia lipat habis. Kecil, besar, tua, muda. Satu negeri lipat. Tepang ni. Dan adil dia. Senyap habis. Mufti je. Sudah. Nampak tak? Allah beri satu kes ke cok buat tubik. Pakat bah. Sebab apa? Sebab tak kenal Tuhan. Dia kata Tuhan ni baik rahim tu, bak rahim, bak dia balah. Kalau tak ada sifat tu, dia nak buat gini. Tuhan balah lah. Balah. Syadidul iqab. Sangat keras balasannya. Tu dia. Al-Quran. Kalau tak ada sifat tu, dia buat gini. Tengok kalau musuh nera. Tu yang kena mengaji tu. Membahas satu negeri. Kutuk tok guru tak kira. Allah samsik. Sikit yang terkutubik. Kalau mu samsik, Allah lagi samsik. Okay, tu ya. Oh, duk bahaslah bahasa Melayu kita tu. Tak, huraian daripada bahasa Arab tu. Tok guru ya, sifat Tuhan ni. Ada lagi, tak ada. Bila mula tubik-tubik tu senyap. Sampai hari ni tak bunyi lah. Tengoklah. Sebab apa? Hak tak mengaji pada dia pakai sedap otak dia. Bahas. Kita mengaji tak apalah bahas. Kalau musulnya rahimahumullah. Gitu nak. Takut esok kalau royak kata Tuhan itu mendengar. Dia ingat Tuhan dengar apa kita? Dengar suara gitu. Tuhan bukan dengar suara. Dia dengar barang yang ada. Dia beza tu. Tu dia kata mengaji wak nama. Kita reti sudahlah Tuhan itu pendengar sudah. Mengoyak tengok pendengar Tuhan dan pendengar kita macam mana. Tak semacam. Kita mendengar suara Tuhan mendengar akan barang yang ada. Ingat gitu. Baru faham betul. Baru tak jadi jahil murakat. Jahil murakat ni juga termasuk orang yang terkeluar. Apa maksud jahil murakat? Dia faham, dia kenal. Tapi tak kenal dengan barang yang dia kenal. Umar kenal tak Ustaz Zamri? Kenal. Dia duduk di mana? Dia duduk di Amsterdam. Tak kenal. Tak kenal tempat aku tu. Tahu Ustaz Zamri betul dah. Tempat aku tak kenal. Aku duduk di Bali. Macam lah. Kenal tak Tuhan kenal? Tuhan mendengar lah. Mendengar. Dia kenal dan mendengar tu betul lah. Tapi mendengar apa? Tuhan dengar suara. Jahil murakat orang tu. Bila jahil murakat, boleh termasuklah dalam akidah. Ingatlah beberapa perkara yang terkeluar daripada akidah. Termasuk jahil murakat. Dia faham kata Tuhan tu kudrat. Tapi dia faham kudrat Tuhan macam mana? Takut dia faham macam tu, tak kenal dengan hak Tuhan tu. Tak kenal Tuhan. Gila lah. Itu yang tajuk kena mengaji itu. Walaupun kita cemung. Duk, jiring jising. Tamu aku ni lebih lah. Saat ni nak mari, saat ni naik kereta, saat ni duduk dua kereta sebelah. Dah lah lewat. Kawan telefon. Nak mengajar lah mana ni? Tak Zamri. Ni aku nak tanya ni. Wallah. Kita akhirnya najin. Dia baca kita. Aku buat kereta. ni. Nak baca kita. Nak kena bergoyak tas kereta lagi, nak kereta lagi. Ada. Kalau musanah rahimahumullah. Sebab apa? Tak apalah nak sungguh itu. Dia baca kita nampak tak reti, dia boleh telefon tanya. Hak jenis dia reti tu dia remah juga. Cakup. Nah, tengok. Sebab tu kita kena mengaji ni walaupun kita malah habis cekak. Tak rok nak mi lah. Tapi tak payah kita ni bahasa hamba Allah. Kita ada hukum syarak, kita terikat dengan undang-undang Allah. Tak payah. Dia kata suruh ngaji, ngaji. Reti tak reti, pandai tak pandai, tajuk lain. Sebab pandai Tuhan beri. Ada orang mengaji satu misal saja Tuk Guru beri, dia faham hal ini. Ada orang mengaji tiap-tiap hari, tak nampak-nampak. Tuhan tak beri. Bukan guru yang boleh memberi reti. Guru cuma boleh hajar royak saja. Yang memberi faham reti, yang menyuluh dalam hati Allah. Tapi tak wajib ngaji, kena wajib. Tengok. Habis bah. Benda yang tadi ni. Kita ada hujah lah. Bila ada hujah, kita kejap pegang. Tuhan tu samia. Selesai lepas tu. Satu lagi pula kita kena bahas juga. Wajib kena bahas juga. Supaya faham juga. Bahasan sifat basar pula. Pelihat.
dan setengah daripada sifat ma'ani itu basar. Sifat apa? Sifat pelihat, yakni pelihat. Dia apa kita royak dah dulu ni. Sebab apa? Apa tu sifat pelihat, sifat melihat ta'aluk bagi sifat kerja melihat. Gitu. Iaitu sifat pelihat tu nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya Ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, wajib kita pegang tu. Apa dia? Tuhan ada satu sifat, nama dia sifat pelihat, basar. Dalil macam mana? Inna Allaha Sami'ul Basir, ayat Quran. Di situlah kita ambil dalil buat kita ni, untuk mengubah ni. Sebab tu kalau ada orang kata mengaji waqa sifat 20, bukan ada zaman Nabi, bid'ah. Boleh jadi sesat, masuk neraka. Okey, baca sifat 20, tidak ada amalan. Tak amalan pula bapa pada dalam Quran. Tuhan dalam Quran royak dah Allah sifat basar. Royak. Mana dalil? Innallaha Sami'ul Basir. Sifat pendengar dia royak, sifat melihat pun dia royak. Dalam kitab sifat 20, sifat basar, sifat sami'. Dia lah tu. Sifat alim royak dalam Quran royak. Innallaha Alimul Hakim. Sungguhnya Allah itu alim dari dan bijaksana. Dalam kita sifat 20 ayat tak? Oh ya. Sifat ilmu. Cuma nak kena hurai lah ilmu Tuhan tu macam mana. Bukan pasal mengaji kita, menadah kita pun kita. Jumpa tok guru kan? Ilmu dia macam mana? Juzuk ke? Kuliah ke? Dia tu cara mana? Hak dia tak tu apa dia? Hak dia tu apa dia? Macam kita lah. Adalah Al-Quran ada. Dah sesat tak mana? Ngaji sifat 20. Lepas tu, kita royak pula. Tuhan itu kekal. Adalah Quran lah. Royak lah. Quran royak lah. Kekal royak. Waya beka wajhu rabbika zal jalali wa ikram. Dan kekal lah. Dari dalam sifat kita ni, sifat 20. Baka. Tak beza tak mana, cikgu deh. Ya, dia pun tak beri sangat. Kok perleh tak boleh langsung baca. Itu Ustaz Badaruddin Mufti Kedah dulu. Dia kata dia perleh ni lepas pada kita semayang. Dia kata, kita wiri. Dia beritanya kita, mana nas. Tapi kalau kita sembang sementara nak tunggu isyak tu, paluk rokok dong penuh timelo boleh. Wiri tak boleh. Aku pening dia kata. Sembang sementara nak tunggu masuk isyak, paluk rokok dong rokok car tu, penuh timelo boleh. Tapi kalau kita pergi wirik, siap. Sesat masuk neraka. Mabuk kekeng. Tambah kita mengaji kitab pasal ni. Tak ada daripada Nabi Muhammad. Mana dalil sifat 20? Dalam hadis mana? Jenuh minyak. Tuan-tuan tengok. Kala musanna ifrahimahumullah. Yakni, perlihat. Iaitu nama bagi satu perkara yang ada ia pada zat Ta'ala. Kena pegang gitu nah. Makna dia tiap-tiap sifat ni semua dalam Quran. Dah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalam, hayat semua ada. Kita dah mengaji dah dalam kitab sifat-sifat ni, ayat Quran tu dia ambil situlah hure-hure-hure satu sifat buat kitab sifat 20. Jadi kalau ada orang mari duk packing tu sepak we. Tok guru dulu aling pada kita lagi. Dia mengerti dah. Kalau hak mari baru ni tak boleh tu tok solat ikutlah. Jadi rosak orang. Orang duk main lama dah. Tengok. Sebab zaman kita ni kalau tak ada kita tak boleh pergi. Tak berbeza zaman Rasulullah. Sebab ada Rasulullah orang tanya teruk dia. Mari zaman sahabat lagi ada sebab ada hadis Nabi sebut. Ulama Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Jadi apa-apa rujuk ke demo jawapan terus. Habis demo tu, lepas pada tu tak ada siapa lah. Kawan nak harap, kawan nak harap, kawan ni melainkan kena rujuk kitab Quran hujah dalil yang kelak, yang kuat. Ambil Quran hadis, pendapat ulama-ulama, pendapat sahabat apa semua, buat kitab macam tu cara dia.
Zaman dulu memang tak ada kitab, sebab apa? Rujuk Rasulullah tu. Tu setengah orang kata, eh, kita mazhab Muhammad. Ada setengah tu. Kita tak ada mazhab-mazhab. Oh, dia. Kalau tak ada mazhab, tak sah buat ibadah. Eh, Nabi Muhammad mazhab apa dia ada? Oh, ada lah ustaz ceramah lah TV. Kerja pakat besar. Tapi dia tanya klik kat orang, hak mengaji dengan dia. Nabi Muhammad mazhab apa? Apa bodoh punya soalan. Nabi Muhammad tu ibu mazhab. Nak mazhab kena daripada dia, timur mazhab. Tanya soalan bengong. Mana pun dah boleh. Kerja mufti. Tengoklah kuliah dia. Tuan-tuan, duk buat mazhab apa nama? Nabi Muhammad mazhab apa? La ilaha illallah. Nabi Muhammad tu dia ibu segala mazhab, daripada dia lah timur cabang-cabang mazhab. Sebab manusia lepas pada Nabi tak reti serupa Nabi dah. Satu-satu benda mesti ada perbahasan, tak ada dalil, tak ada hujah. Nah, itu. Tak buat mazhab, tak sah ibadah. Mari hak baru ni pun, oh, kita mazhab Muhammad. Apa mu tengok bila Nabi Muhammad semayang? Kita semayang ini ni ikut mazhab mana? Oh, dia mahu kita ikut Nabi Muhammad. Yalah, mu ikut Nabi Muhammad, kena tengok dia bolehlah. Sahabat bolehlah cakap gitu. Saya tengok sendiri Nabi Muhammad dia, tak apa. Kita tengok siapa dia. Kita tengoklah kitab. Kitab siapa tulis? Ulama tulis. Ulama tu dengan Nabi Muhammad apa jauh? Ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun. Ha, kok mana pula? Ha, boleh pula dah tu, pening kita tak tahu jawab. Kita tanya soalan gitu, Nabi Muhammad mazhab apa? Aduh. Sian ke dia. Orang aling ni tapi nak tahan tak kena. Ha, Nabi mazhab Muhammad tu dia ibu mazhab. Habis dia telah pecah SPI Maliki apa tu. Kenapa? Keadaan tak semacam. Islam dah berkembang lah. Kawan ni budaya macam lain. Kawan ni budaya macam ni. Kawan ni budaya macam ni. Ah, kawan ni cuaca dia macam ni. Kawan ni katulistiwa. Kawan ni tropika. Tak apa cikgu deng. Aku tak kerti lah. Tak apa lagi. Kawan ni musim bunga ada. Ada setengah tempat tu 4 musim. Jadi 4 musim bunga ada, salji ada, tak ada tanah. Tak ada tanah padi. Ketika tu hukum dalam hadis Nabi suruh buat, suruh fitrah buah tamar saja. Kalau hak kita jenis macam kubelah baling, salji pun ada, musim bunga pun ada. Ha. Nampak macam macam kubelah burung tu tanah kurma tak apalah. Maka Nabi kata diwajibkan ke atas muslimin dan muslimat besar dan kecil. Ha, hadis Nabi sebut tak? Saya ingat. Dia kata apa? Iaitu segatan tamar fitrah. Dia tak payah berah ke, jagung ke. Cuaca bukan semacam. Kalau lah di Malaysia ni kena tamar, jenuh jerit kita. Harga tamar pun duit. Maka kita pun pergi berah. Kenapa? Mek hadis di mana? Di situlah timur mazhab. Timur di mana? Timur di mana? Nabi Uyak nah. Tengok kalau musnah rahimakumullah. Mari lambe ni dah handah klik dia tak. Nabi Muhammad mazhab apa? Hak terpengok-pengok kan sungguh juga kita jangan pakai mazhab. Mazhab ni sesak pula dah. Habis jahannam orang. Aduh pening. Maka kita berhenti 8:30. Maka fasal itulah. Apa pasal? Sebab. Maka sebab itulah dia melihat. Bila ada pelihat, dia boleh melihat takluknya. Kalau kita lah. Kita tunjuk contoh di mata tu bukan Tuhan tengok dengan mata. Tuhan tengok dengan sifat pelihat dia. Kalau kita pun ada yang Allah bubuh di anak mata kita ni. Setengah kata di tepat, di dua urat yang bertanda macam huruf dal di sedahi ni. Di sinilah. Kalau kata putus urat ni, mata tak nampak. Kerana di situ ada sifat. Sifat pelihat. Menyebabkan kita boleh melihat. Dia mau kata, dok, kerana mata hitam putih ni. SG Bank tu mata dia buka. Dia itu. Nampak lah. Dia tak nampak. Tapi tidak, kenapa? Tidak ada sifat pelihat. Maka yang melihat bukan putih mata hitam tu. SG Bank tu. Musafir di ID Fitri. Tak itu. Mata buka itu. Pok ye-ye. Zaman apa? Zaman Dzuhrah dua ni. Zaman Pok Yeye ni. Ini gitu lah. Mata dia buka. Dia panggil apa? Buta celek. Kita panggil buta celek.
Sebab apa dia buta tapi jelek? Dia tak nampak kerana sifat tu tidak ada di dia. Tengoklah kita kata, ada dua urat yang berbelakang macam huruf dal gini. Di dahi sini ni. Urat ni kalau putus ni, tak nampak. Maka bila ada pilihan, boleh melihat. Kita lah. Tuhan ada sifat pelihat, maka dia melihat dengan makna nyata segala perkara yang ada. Tuhan melihat barang yang ada. Sama ada barang yang berwarna atau tidak berwarna. Kita melihat barang berwarna putih, kuning, biru, merah, cerah, gelap, itu saja. Tuhan ni dia tengok barang yang ada warna atau tak ada warna. Janji barang tu ada. Jadi orang tanya soalan, Tuhan teng nampak dah anak dia, bini dia, tok besan dia, menantu dia. Nak kata tak nampak, tak berani. Tuhan nampak belakang. Dah, Tuhan tak nampak. Tuhan tak nampak anak dia, menantu dia, tok besan dia. Sebab apa Tuhan tak nampak? Bukan sabit tak ada sifat, sifat pelihat. Kerana diri anak dia tu tak ada. Mustahil. Apa maksud mustahil? Mustahil bukan benda yang baru dan bukan benda yang coding. Dia tidak coding, tidak baru. Tak ada. Tak ada langsung. Nampak tak benda tak langsung? Tak nampak. Kalau nampak, dia jadi benda baru. Jadi benda ada, bila benda ada. Maka anak bini Tuhan tak nampak. Kerana benda apa? Kerana anak bini Tuhan tidak ada. Tuhan nampak benda tu ada nampak. Sama ada yang coding atau yang baharu. Apa dia yang coding? Tuhan nampak zat dia. Zat dia boleh benda coding lah. Diri dia lah. Tuhan nampak sifat ma'ani dia. Sifat yang basa ada nampak. Dan benda baharu. Benda baharu pula. Benda yang basa ada macam kita ni. Boleh yang boleh dirasa dengan lima panca indera. Tangan. Perasa dengan lidah, dengan hidung bau, dengan sentuh, dengan mata. Yang boleh dilihat dipanggil benda yang ada. Angin ni Tuhan nampak. Kenapa? Dia boleh rasa. Itu dia panggil benda yang baru Tuhan boleh. Kita faham Tuhan macam itulah. Setakat tu saja. Jangan nak tebing gi lagi. Boleh gi lagi. Kita boleh gi lagi, gi lagi, gi lagi sampai tanya rebutan. Dia tak boleh gi lah. Jadi setakat tu sudahlah. Maka baginya tiga tak tanah itu. Maka baginya tiga ta'aluk itu. Tanah itu dulu. Tiga tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Wa ja'anna min ibadikal ulama wa salihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.